Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Hari ini kita berkunjung ke Desa Sidorjo. Kita main ke kandangnya Bapak Sulis ya. Untuk alamat lengkapnya itu di Plong 9 teman-teman. Kita akan melihat sapi calon superan ya. Ini kedepannya insya Allah bisa BB di 1 tonan. Ini Bapak Sulis baru dapat belum lama teman-teman. Kita lihat sapinya ini. Bagus. Mantap ini calonnya. Kaki kakinya besar-besar ya. Depan, belakang. Mantap. Jadi untuk jam segini itu pemberian pakan hijau teman-teman. Dan untuk tinggi badan menurut cerita beliau ini di sekitar 140 up. Mantap. Kaki-kakinya jos. Jadi untuk sapinya Bapak Sulis yang kemarin setelah Idul Adha, kalau nggak salah masih di Idul Adha teman-teman, itu yang dua, yang sapi dari Mas Riki sama yang satunya dari mana saya lupa. Dulu kita kesini masih ada dua ekor itu udah terjual semua ya. Jadi memang untuk Bapak Sulis ini lebih seneng pelihara sapi itu yang bakalan-bakalan super, tapi calon jumbuan semua. Ini dapat belum lama teman-teman, mungkin ya di sekitar ya kurang lebih 1 bulanan ya, belum ada mungkin. Ini dibeli di harga kalau enggak 27.500 di 28an teman-teman. Ini nanti rencananya mau tambah satu lagi teman-teman buat temen nih. Mantap sapinya. Speknya jos. Mental ya. Ini belum dikasih nama teman-teman. Jadi kita cek speknya dari depan. Ini juga bagus ya. Jadi untuk saat ini sapinya masih 1 ekor. Ganteng nih. Ini lempeng.
nanti kemungkinan mau dipelihara sampai jumbo, teman-teman. Kalau dilihat dari kaki-kakinya ini memang prospek banget ya, besar-besar semua depan belakang, teracaannya jos kuku-kukunya. TV di 140 up. Oke, buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.